على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Al-ayah. Wa qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadaratil mukarramin yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, guru kami Abah Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin SAG SHMAG yang masih dalam perjalanan menuju ke sini, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barokah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, guru kami Abi Ustaz Haji Evan Pranajaya SPDI, dan yang kami hormati Bapak Ustaz Hajarul Haitami beserta jamaah dari Masjid Tolal Badru, dan yang kami hormati orang tua kami Abah Ustaz Subli selaku pengurus Masjid Al-Ittihad, dan yang kami hormati Bapak Lurah atau Bapak Camat yang mewakili, dan tidak lupa juga yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Bumi Waras yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini, dan yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Maulid rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terutama nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran manusia mulia sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insyaallah selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya dan insyaallah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulid rahimakumullah, untuk menyingkat waktu saya akan membacakan tertib acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan silsilah yang insya Allah akan diimami oleh guru kami Abi Ustadz Haji Evan Pranajaya SPDI, dan acara yang ketiga yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Adinda Muhammad Khalif Al-Aufa. Acara yang keempat yakni sambutan yang pertama yakni ketua panitia, dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Adinda Angga Saputra, dan yang kedua sambutan dari Bapak Lurah atau Bapak Camat ataupun yang mewakilinya, dan acara yang kelima
yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh akhina Ustaz Ahmad Hidayat, dan acara yang keenam yakni pembacaan tahmid tahtim yang insya Allah akan diimami oleh Bapak Ustaz Hajarul Haitami, dan acara yang ketujuh yakni mahalul qiyam, dan acara yang kedelapan yakni doa, dan acara yang kesembilan yakni istirahat, dan acara yang kesepuluh yakni ceramah agama atau ma'izatil hasanah, dan yang terakhir penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maulid rahimakumullah, untuk mendapatkan ridho dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan silsilah yang insya Allah akan diimami oleh Abi Ustadz Haji Evan Pranajaya SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa liman dakhala fi bihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shirawal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إله آبائي وأمهاتنا وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربيين والشهداء والصالحين وآل كل كلين وإلى روح بلا تبوا وما تناسل بين وبين يوم الدين كل شيء لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rabbi amma wa summa ila maksa summa ila maqwa sadati wa mawalina sidina abi bakr wa umar wa sallallahu wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi tabi wa tabi misalnya yang bidin kul misya'in ila ilahumul fatiha. A'udhu masyarakat wa rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila rahmatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal ulama'i rasyidin wal qura'il muhlisin wali tafsir wal muhadisin wa sa'iris sadati sufiyatil muhtikin wa ila rakul liwaliin wa liyakin wa syaitan bila maghribah min aminah ila shimaliha kullu syaitan lillahi lahum al-fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim malikamiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila jami'al silsilatil qadir nasabina ma'had sirayya wa jami'al turuqi khususan ila hadrati sultanil awliya al-ghawsil azam qutbil alamin asyidi syamdil qadir jilani qaddasallahu sirahu wa asyidi syafil qasim junadil baghdadi wa asyidi syamdil khatib bin abdul ghafar asyambasi wa syadi syaitan hakali sabu syarabun wa syadi syamdil mubarak bin Nur Muhammad wa syadi syahmat sa'an wa fatajul arifin wa syaykhun al-mukarram syaykh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslan al-Qadir al-Naqsabani wa usulih ma'furi ma'ali silsilatihi wal akhirin anhum kullu syaykh ilaih yamul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وعمامتنا وخالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا ولشيخنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لصاحبنا يا صاحب الحاجات لعظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السلامة والبركة والعافية في الدين والبركة ومحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المجلس ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Hajarul Haitami yang telah memimpin pembacaan silsilah tadi. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan silsilah tadi, pada malam hari ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang ahlan wa sahlan kepada guru kami yakni Abah Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Zainul Abidin SAG, SHMAG. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh adinda kita yakni Muhammad Khalif Al-Aufa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الإنسان بالشر
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi yang membaca. Selamat datang kepada Bapak Handitya Narapati ZP. Beliau adalah mantan wakil bupati Prinsewu dan beliau juga putra ketiga dari Bapak Sahrudin ZP. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang wa ahlan wa sahlan di tempat kami. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari ketua panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh Adinda Angga Saputra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Abidin SAG SHMAG yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau sebagai penceramah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati para asatidz, para ustadz, para kiai yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, wabil khusus orang tua kami Ustadz Subri selaku pengurus Masjid Al-Ittihad dan pengurus masjid maupun musola yang pada hadir malam hari ini hadir. Kemudian yang kami hormati guru kami Ustadz Evan Pranajaya beserta jamaahnya, kemudian para aparatur pemerintah dan para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala serta Bapak dan Ibu saudara segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati dan kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat jasmani maupun rohani dan nikmat panjang umur beserta nikmat Islam dan iman, sehingga kita semua masih dapat melangkahkan kaki dan berkumpul di halaman Masjid Al-Ittihad ini dalam rangka kita bersama-sama menghadiri acara peringatan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445. Salawat serta salam kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat-umatnya mendapatkan syafaat
beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, izinkanlah kami mewakili segenap panitia akan menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara hadirin dan para tamu undangan yang dari jauh maupun dari dekat yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak, Ibu, saudara sekalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan dan sebagai bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kumpul kita semua pada malam hari ini, mudah-mudahan mendengarkan tausiah nanti akan diampuni dosa-dosanya dan diberikan dan dijalankan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian daripada itu, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu, dan saudara sekalian, para donatur yang telah membantu kami sampai detik, sampai malam hari ini, baik memberikan bantuan berbentuk moral maupun material, sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Karena tanpa bantuan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin acara hari ini tidak terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan segala apapun yang Bapak, Ibu sumbangkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai amal baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata maupun yang janggal, kami mohon maaf. Dan para hadirin sekalian, saya mewakili segenap panitia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus-samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Terima kasih kepada guru kami yang telah memimpin pembacaan tahmid dan tahdim tadi. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Lingkungan 3
yang dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Sukardi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kan kompak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Jainul Abidin SAG SH MAG, semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Juga yang saya hormati sahabat saya, juga guru ngaji saya, Abang Haji Evan Pranajaya. Semoga sehat selalu. Juga saya hormati para takmir masjid, utamanya takmir masjid Al-Ittihad beserta para anggotanya. Juga yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah tanpa mengurangi takzim dan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama saya berdiri sini tentunya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu kepada Bapak Lurah Kelurahan Bumi Waras, ya, Bumi Waras, maksud saya, mohon maaf. Yang mana dalam hal ini beliau sedang ada kegiatan mempersiapkan sesuatu hal untuk kegiatan besok hari Sabtu. Masih ada kegiatan yang lain hingganya belum menyampaikan pesan kepada kami, tidak dapat hadir, dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian di sini, yang utamanya kepada pengurus Masjid Al-Ittihad dan juga para adik-adik panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya, yang saya banggakan, saya cintai kepada para ibu, adik-adik, remaja, putri yang telah bersama-sama hadir tengah-tengah kita dalam rangka untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah, yang tepatnya pada 2023 Masehi hari ini. Selamat daring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan agung suri tauladan umat bagi kita semua, baginda agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang senantiasa beliau nanti akan memberikan syafaatnya hingga pada hari akhir nanti pada kita semua selaku penegak sunnahnya, penerus ajarannya, yang senantiasa tidak akan lepas dari syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, para alim, para ulama yang saya hormati, sedikit yang ingin kami sampaikan di sini mewakili sambutan Bapak Lurah Kelurahan Muaras, yang dalam isinya adalah menyampaikan program-program Wali Kota Bandar Lampung yang kali ini periode ini dipegang oleh Ibunda Ibu Hajah Evangeliana, yang telah berikut serta memberikan bantuan-bantuan sifatnya pendidikan keagamaan, baik melalui para
bantuan para siswa piling, baik itu di SD-SD, madrasah-madrasah, ataupun di perguruan tinggi. Tak lupa juga, tak kalah juga, memberikan bantuan operasional, pembayaran rekening listrik di setiap masjid, sebanyak masjid sekota Bandar Lampung yang lebih kurangnya 820-an masjid yang ada di Bandar Lampung. Lebih dari itu adalah sebagian para guru ngaji, honor para margot, sebagian walaupun belum semua, yang insya Allah ke depan jika kondisi ekonomi Bandar Lampung membaik akan bisa lebih ditingkatkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Melalui forum ini kami selaku wakil dari pemerintah Kelurahan Muaras mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 di Masjid Al Ittihad, khususnya di RT 02352 Kelurahan Muaras, yang telah dilaksanakan hari ini semakin maju, semakin sukses, dan semakin taat pada saat-saat ibadah-ibadah atau peringatan-peringatan besar Islam yang lain. Kami rasa tidak dapat panjang lebar yang kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Lingkungan 3 yang telah menyampaikan sambutannya tadi, yang mewakili dari Kota Bandar Lampung. Acara selanjutnya yakni Mahalul Qiyam, insya Allah akan dibawakan oleh Majelis Al-Ittihad. Kepada tim hadroh Majelis Al-Ittihad, dipersilahkan. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya شاكرا حمدا
كأنه بدر في تمام محل الكيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله